setelah kita mengeluarkan hasil fit tadi, saya sangat yakin bahwa saya akan didukung oleh Partai Gerindra. Ya, tentu setelah dipresentasikan survei juga kami yang tertinggi di antara para calon. Oh, tadi dipaparkan survei ya? Iya, saya di dalam sini dipaparkan survei, tapi tidak enak kalau saya sebutkan angkanya ya. Yang pasti masih sangat jauh, ya, masih sangat jauh hasil survei. Nah, di samping itu kan kita juga punya hubungan emosional dengan struktural Gerindra di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, tentu visi-visi kita juga sejalan dengan Partai Gerindra. Hmm. Ya, saya kira itu. Kalau beda jauhnya Pak, apakah ada sekitar 10-20 atau berapa? Ya, bisa kasih tahu di atas 20. Kanunya saja kisaran sepertinya saya begitu. Di atas 20 biar. Oh, di atas 10 ya. Jauh tuh. Pak Bupati, ini kan Golkar bisa mengusung sendiri, kenapa masih getol begitu mencari, memburu partai-partai ya, yang apakah lain? Apakah mengunci untuk kandidat-kandidat lain? Atau enggak, kita tidak, saya tidak pernah berpikir bahwa mau mengunci. Tetapi tentu sebagai calon, tentu kita sangat mengharapkan adanya dukungan-dukungan, karena partai ini kan tentu punya basis massa yang jelas. Iya, iya. Tentu semakin banyak partai yang mendukung kita, maka optimisme kita itu untuk bisa memenangkan pertarungan di Kabupaten Kepulauan Selayar itu semakin besar. Saya kira itu saja yang menjadi alasan bagi saya untuk ikut untuk di feed di Partai Gerindra.